Gak nyari ganti aku po kali ini. Gak apa-apa. Gak mau cari ganti, enggak pun itu enggak keberatan. Yang penting aku mau jualan ini loh. Kebutuhan sehari-hari untuk bisa dibilang primer banget buat ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang. Oh apa itu? Coba lihat dulu. Apaan sih ini, Bu? Ini mah barbel. Lah, Mbak Andin ketinggalan zaman. Ini kelihat juga barbel. Tapi ini sebetulnya fungsinya banyak. Contoh. Selain buat olahraga. Satu lagi, fungsinya untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga. Kalau misalnya suaminya pulang telat, ini bisa digunakan. Buat diapain? Ya terserah itu mau diapain saja, buat ganjel pintu bisa. Oh iya, takut dia kan, kita takut dia udah ketiduran, dia nggak bisa masuk ya, diganjel pintunya. Makanya aku bilang tadi, Mbak Neng. Sekarang orang semakin aware dengan masalah kesehatan. Kalau lagi concern sama hidup sehat, mungkin aku bisa ngasih saran nih. Makan sesuatu yang cukup sehat. Karena udah mau ngajak makan. Loh, saya nggak mau ngajak makan. Bantuin aja, temenin. Ya wes, aku temenin, ayo. Yaudah, yuk. Apa yang dijanjikan, Baneng? Sate. Sate apa doai, Baneng? Dimana-mana sate gitu-gitu aja. Eh, kamu belum pernah makan kan sate? Ya, sate kan... Di atas piring. Cobain dulu, lihat dulu, jangan banyak ngomong, baru nanti komentar. Ah, ayo. Kecil lu sih kayak bos aku loh. Wah, kayaknya Baneng. Diperen kan? Diperen ya? Ini butuh bumbu kacang, Baneng. Ki, tapi di depan tuh kok nggak bakaran, Baneng. Ya? Ya mungkin udah dibakar di rumah kali. Di sini tinggal manasin. Ya berarti sengaja dibakar kan ini foto aja. Enggak deh, aku nggak tahu, nanti kita tanya ya. Oh enteng loh piringnya, kirain tadi berat. Mau. Ini kayaknya kan biasanya untuk itu ya, serap-serapan lemak itu nggak pakai itu ya. Ini bakso sapi lagi. Oh, ah? Bakso sapi lagi. Serius? Gak bohong toh. Makasih. Ya, suwon-suwon. Makasih, Mbak. Bakso sapi wagyu. Kayaknya ngaku ini Baneng nih. Nganggu apa? Kumpit. Coba baksonya. Tadi yang dibilang bakso wagyu itu ya? Adanya bakso terlembut. Tapi tetap rasanya enak ukur loh, karena memang ini kok enak. Karena masakan Indonesia itu tidak pernah salah. Dan tidak pernah kalah. Setuju. Cuma satu, Baneng. Yang bikin masalah, Baneng tadi bilang kan ini berbeda. Sudah tanya. Oke. Halo Mas Abi. Halo Mas. Mas Popo namanya. Oh iya. Halo Mas Popo. Halo. Gimana? Mantap nggak hatinya? Nggak sewa mas, bentar mas. Ini kok kerupuknya kering banget ya? Iya, kita kerupuknya dipanggang. Jadi kita nggak digoreng. Kita dipanggang. Semua menu kita dipanggang. Dari mulai saus kacang, kita juga kacangnya pun disangrai. Kita benar-benar tidak pakai minyak sama sekali. Oh, itu. Jadi emang konsep sate kita ini benar-benar kita menuju ke sate sehat. Sate ayam kita benar-benar benar-benar kita pilihan yang tanpa lemak. Dan daging kita juga daging pilihan, kita pakai daging wagyu. Sate kambingnya kita pakai kambing muda yang benar-benar kita yang rendah lemak. Kita pakai kambing yang muda. Kalau lebih muda lebih rendah lemak ya. Karena dia belum banyak mencicipi asam garam dunia ini. Berarti bagian ayam sebelah mana dan jenis ayam mana yang dipilih untuk tempat ini? Kita pakai bagian ayam yang paha. Kita benar-benar trim yang lemaknya benar-benar bersih. Baru kita mainnya kita proses. Pembakarannya pun kita juga tanpa pakai arang. Pakai apa? Kita pakai langsung pakai grill. Iya, kita pakai pengapian yang dari kaca. Yang utama sih kita dari sausnya ya.
Sausnya kita benar-benar kacangnya biasanya kan kalau sate yang lain-lain kita kacang digoreng. Baru kita enggak, kita disangrai sampai benar-benar kering. Dan prosesnya pun benar-benar tanpa minyak sama sekali. Dan kita pun semua tanpa MSG. Wow. Ini juga dapat gurihnya loh, dari kaldunya. Dari kaldunya, benar-benar dari daging wagyu-nya sendiri. Biar rasa kaldunya itu masuk untuk menggading MSG. Sate Jakarta. Oke, Bud. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Sip, dukunya. Dukunya. Nyang, 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 nyang. Pulang kamu. Yus, aku mulai. Aku juga mau pulang. Ya. Karena acaranya mau habis ini, mau habis. Tapi, Po, jangan lupa nonton kita terus, Po. Oh, iya. Senin sampai Jumat. Senin itu Friday. Nah, setengah 11 siang. Ya, ojo lali ya. Ojo lali loh, ya. Kalau belum sempat nonton gimana? Bisa nonton di YouTube. Oh, benar banget. Follow-follow Instagram sama Twitter kita. Oke, Po, ada kornet. Udah kemarin. It's like a tree without fruit. Kepalkan tangan. Kepalkan tangan, kita bilang itu punya karena kamera mas ya. Itu punya.